Oke, kali ini kita akan bikin video singkat review AGV Clone. Di sini ada Mimetica yang gue beli seminggu yang lalu. Ini seharga 2.700. Apa aja yang kita dapat dan apa kekurangannya? Sebelum kalian beli, tonton video ini dulu. Jadi waktu diterima kondisinya kayak gini ya. Kalau sekilas bagus ya. Sekilas bagus, ganteng juga. Tapi kalau kita lihat detailnya, coba kalian lihat ya. Nah, ini catnya banyak minusnya di helm ini. Contohnya nih, di atas nih gak rata di samping-sampingnya, di ujung-ujungnya nih. Bawah sampai sini. Terus ini ada kasar-kasarnya gitu tuh. Terus ini ada lubang ya, kayak cuil gitu. Ini dempulannya cuil. Di samping juga gak rapi ya. Ini ada pernis-pernisnya tuh gak rata tuh. Banyak beruntusannya ya. Tuh, di sepanjang ujung, apalagi di ujung-ujung tuh banyak ya. Di ujung-ujung tuh pasti banyak beruntusannya. Untuk ditaringnya, tuh catnya udah kayak memudar gitu ya. Yang sebelah kiri ini udah agak silver, yang sini kan rose gold gitu ya. Ini udah agak silver, terus ini juga udah ngeletek ya. Ini aku terima dalam keadaan seperti ini. Ini baru seminggu loh ini. Terus ini ternyata, goyang-goyang nih. Ini tuh patah nih tuh. Ini patah dari sananya, patah ya. Untuk visor locknya fungsi ya. Fungsi. Untuk visornya ini kemarin dapat si yang clear. Jadi ini beli lagi ya, satu set nambah gitu ya. Untuk visor locknya, visor lock apa ini namanya, ratchetnya biasa aja ya, agak lumayan seret. Jadi kalau ditutup ini nggak rapat karena diseret. Terus bagian atas ini lubangnya kayak gini, ini nggak fungsi, ini nggak ada lubangnya di foam ya, EPS nya nggak ada lubangnya. Terus apa lagi ya, spoilernya juga banyak lecet-lecetnya ya. Pokoknya kalian beli helm ini kalau nggak di tokonya langsung jangan ya, mending kalian beli online tuh jangan sih, kalian bakal dapat barang yang jelek kayak gini. Mau return juga males kan sebenarnya. Dengan harga 2 juta hampir 3 juta kalian bisa dapat helm karbon yang NJS gitu sih. Itu lebih worth it sih. Di dalamnya kayak gini. Ya, normal lah ya, biasa aja. Ini lumayan empuk. Dan untuk beratnya sendiri dia sekitar 1000 berapa? 1500 sebenarnya. Enggak terlalu berat sih. Oke. Dia udah didiring buka, lumayan sih. Jadi daripada kalian beli ini, mending beli helm light yang lebih worth it. Ada KYT, ada NJS dengan harga 2 juta hampir 3 juta ya. Atau nabung sedikit lagi kalian juga bisa dapat HCC ya. HCC itu 4 juta sih, 16 juta. Oke, sekian dulu video kali ini.